Indonesia terletak di Ring of Fire yang mengakibatkan bencana gempa bumi dan tsunami sering terjadi. Pada periode 2004 hingga 2018 telah terjadi serangkaian bencana gempa bumi dan tsunami yang menewaskan ratusan ribu jiwa. Sejak gempa bumi dan tsunami menimpa Aceh pada tahun 2004, upaya pengurangan resiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terus dilakukan di berbagai bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. Pendidikan kebencanaan harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, salah satunya siswa dayah atau santri. Dayah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan agama Islam sebagai fokus utama. Oleh karena itu, dibutuhkan konsep dan materi pendidikan kebencanaan yang khusus untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Peci dan Pasmina adalah konsep pendidikan kebencanaan yang inovatif dan kreatif dikembangkan oleh mahasiswa Universitas Syekh Kuala pada tahun 2019. Peci atau Paket Edukasi Bencana Bernilai Islami adalah konsep pendidikan kebencanaan dengan nilai-nilai Islam sebagai pedomannya. Dan Pasmina atau Paket Kesenian Mitigasi Bencana adalah konsep pendidikan mitigasi bencana dengan kesenian yang dikembangkan dari Nandong Smong, yaitu kearifan lokal masyarakat Simelu yang berisikan syair-syair dan nasihat menghadapi gempa bumi dan tsunami.